Sony A7R2. Ini saya ini findernya mati. Oke. Secara fisik sih mulus ya. Udah mau fokus sih. Nah, fokus. Cek video. Ini ya, kalau video juga bisa. Stop. Cek tombol-tombolnya. Menu naik turun, router semua normal, kanan kiri, atas bawah, AF, MF, hasil. Nah, ini hasil video ini tadi. Ini ya, bisa hasil foto. Ini hasil fotonya. Ini karena nggak ada lensanya ya. Ini waktu pas ada lensanya. Nah. Oke. Sensornya bening. Findernya mati. Sama di mode ini loh. Ini tombol, semua tombol ini normal. Ini termasuk video semua, scroll ini. Cuma mode mana ini? Video. Yang video ini udah habis. Nah, video ini dia tetap modenya ada panorama ini ya. Gak mau geser. Ini masalah sebenarnya tidak pengaruh sih. Cuma untuk yang lain, mode yang lain normal aja. Jadi nggak usah dipikirkan ini akan rusak yang lain. Enggak. Kalau rekam video gimana? Tinggal tekan aja tombol video. Itu bisa. Oh ya. Nah, kita mode auto play, kalau tekan video ini atau di custom saya apa itu bisa. Ketik. Nah, tetap bisa, sama aja, tidak harus mode di video. Oke, ini kelengkapannya semua normal. Ada ini bonus, ini apa, kabel buahnya, ini charge strap, pokoknya bus. Ini kartu garansi, nggak tahu ini udah kapan, udah lama. Udah saya bawaan ini semua nih, normal semua ya. Ini masih kondisi, masih mulus, masih bagus. Karet-karetnya juga masih bagus, kondisi apa adanya seperti ini ya.